Partai Hanura menggelar senam sehat di Sports Center Indramayu, Jawa Barat. Tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta optimistis masyarakat Jawa Barat dapat memilih pemimpin terbaik. Jangan melihat sepak terjang capres-cawapres yang didukung Hanura. Maksud kami ini dengan melihat sepak terjang capres-cawapres yang didukung Hanura, yaitu Ganjar Mahfud. Ribuan masyarakat Indramayu, Jawa Barat menyambut hangat kedatangan tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, dalam gelaran Senam Sehat. Saya sangat optimis sekali karena masyarakatnya datang dengan tulus. Hujan-hujan tadi mereka mulai datang dan sampai hujan berhenti mereka bertambah datang. Dan saya nggak menyangka jumlahnya seperti ini. Selain mengapresiasi kehadiran masyarakat dalam senam sehat, ketua partai bernomor urut 10 ini juga mengapresiasi kader Hanura di Indramayu. Saya bangga juga dengan kader saya, ketua DPC Partai Hanura di Indramayu ini telah memutuskan untuk mendukung fondasi masjid yang roboh tiangnya. Itu penting karena itu adalah fondasi daripada masyarakat bangsa kita yang mayoritasnya adalah beragama Islam di kampung ini. Termasuk juga untuk pemerintah Kabupaten Indramayu yang menghargai kesetaraan. Kebanggaan saya juga kepada pemerintah daerahnya, lantas kemudian kepada DPR-nya. Di sini luar biasa, kompaknya. Itu tidak ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Sehingga dengan demikian, kemakmuran akan terjadi di ini di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita harus berpihak terus kepada daerah. Supaya apa? Supaya mereka punya semangat untuk membangun daerahnya masing-masing. Dalam acara senam sehat, masyarakat juga dihibur musisi lokal dan door prize. Di antaranya 10 paket umroh, sepeda motor, dan sepeda. DPD Partai Hanura Jawa Barat memiliki 937 caleg yang akan meramaikan kontestasi pemilu 2024. Oso menargetkan kemenangan setidaknya 5 caleg di setiap tingkatan, DPRD Kota Kabupaten, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga DPR RI di Senayan. Oso optimistis masyarakat Jawa Barat dapat memilih pemimpin terbaik dengan melihat sepak terjang capres-cawapres yang didukung Hanura, yakni Ganjar Mahfud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.